Diduga karena tidak terima dengan sikap kepala desa yang tidak transparan dalam mengelola dana desa, ratusan warga desa Mompang Julu Kecamatan Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menutup jalan lintas tengah Sumatera. Akibatnya jalur lintas Medan menuju Padang Sumatera Barat lumpuh total. Aksi warga kemudian meluas dan melawan petugas kepolisian saat akan dibubarkan. Akibatnya, sejumlah kendaraan seperti 2 unit mobil dan 1 unit sepeda motor dibakar warga. Petugas kepolisian juga terlibat saling lempar batu dengan warga. Aksi juga berlanjut hingga malam hari. Menyatakan pernyataan sikap masih tidak percaya kepada Kepala Desa Mompang Julu Kecamatan Penyambungan Utara Kabupaten Mandailing Natal. Dan kami menduga bahwa Kepala Desa Mompang Julu tidak transparan dalam pengelolaan dana desa. Dan diduga terjadi praktek KKN berjemaah terhadap